Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 4:42 ya. Kami mulai bertolak dari Bau-Bau, tepatnya di pemotongan sapi. Dan ini kami sudah di perjalanan, guys. Video ini sudah lama, guys. Pasti perayaan 15 Agustus ya. Hanya karena banyak kesibukan, jadi baru sempat diedit. Mohon pengertiannya. Ini kita punya pendingin mesin, guys, tidak jalan ya, mungkin tersumbat. Master lagi mendayung-dayung. Telat ya, guys. Dari maksud merah. Oke, guys, sudah jadi ya. Tentunya pendingin. Saatnya kita gaskan. Gas full. Gas. Mantap, bro. Karena spot yang kami tuju kali ini lumayan jauh, jadi kami berangkat masih tempo-tempo, guys. Dan ini adalah saya punya master ya, dan di belakang adalah kota Bau-Bau. Dan ini adalah ferry yang dari Wamengkoli, guys. Saya punya master lagi santai di depan ya. Dan itu adalah Pulau Baruta ya, Sangiawambulu. Oke, guys, kurang lebih perjalanan sudah hampir 1 jam ya. Karena kita ikuti terus tanah tempatnya spot. Mulai. Di sini sangat keras sekali, guys, arusnya. Ini PLTU. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trip lagi pada malam hari ini ya. Di Wakiak ya. Ini para suhu. Suhu sini. Suhu. Dia silau suhu. Aduh. Oke, ikuti terus keseruannya. Kemudian ada rezeki yang bisa kita bawa pulang pada malam hari ini. Mana kamera bisa kemarin saya pegang? Setelah sudah selesai persiapan,
saya langsung turun guys. Dan target pertama adalah ikan malalea ya. Saya langsung selamatkan saja guys. Tapi tetap kita berhati-hati dengan ikan ini ya, karena sangat berbahaya sekali. Berikutnya ada ikan korapu, tapi saya tidak tahu jenis ikan ini guys. Saya gendak, tapi meleset. Aduh, mungkin belum rezeki ya. Berikutnya ada ikan katamba guys. Oh, ini dia lagi tidur ya. Saya langsung kagetkan saja dia. Alhamdulillah guys, pas buka mata sudah tidak alam. Berikutnya ada cumi yang sudah lumayan besar guys. Dia seakan-akan mempermainkan saya guys. Tapi karena saya sudah tahu mati-matinya ya. Anjay. Jadi saya kipas saja dia. Alhamdulillah guys. Menyelam lagi guys. Dari atas saya melihat ada satu ekor ikan pasir ya. Saya langsung turun, saya berlahan-lahan guys. Dan saya selamatkan ya. Daripada dia sandar-sandar di batu itu, dengan dia ikut pulang bersama saya di rumah guys. Lanjut menyelam lagi guys. Dari atas saya melihat ada dua ekor ikan baronang karang ya. Tapi saya bingung, saya mau tembak yang ini atau yang melekat di batu itu. Tanpa berpikir panjang ya, saya selamatkan saja yang melekat di batu itu, karena ukurannya sudah lumayan besar. Setelah saya bereskan ikan baronang ini, saya melihat ada ikan jenggot guys. Warnanya cukup cantik ya. Langsung saya bidik saja dia, tapi pukulan saya agak meleset. Di bawah karang ini, saya melihat ada seekor ikan kurapu yang masih kecil. Tapi saya selamatkan saja dia. Alhamdulillah guys. Walaupun masih kecil, untuk malam ini saya ratakan saja guys, karena spotnya jauh ya. Lanjut lagi guys. Di sini saya melihat lagi ada ikan kurapu ya. Tapi saya tidak mengerti ikan kurapu yang itu. Ikan kurapu jenis apa ya? Yang penting sudah ikan kurapu, kita kipas saja guys. Setelah saya amankan sapunya ikan kurapu ini, dari atas saya melihat ada pergerakan cumi. Saya langsung turun saya berlahan-lahan guys. Dan saya bidik saja dia. Alhamdulillah kena. Oh, cintanya berhamburan guys. Setelah saya amankan saya punya cumi yang satu ini, berikutnya saya melihat lagi satu ekor guys. Yang ini ukurannya sudah lumayan besar ya. Dia sedang santai di atas karang. Saya langsung turun saja ya, dan saya selamatkan. Alhamdulillah guys, bisa saya selamatkan ya. Mungkin berat cumi ini kisaran 10 kilo ya, kalau sudah ditimbang dengan orang-orangnya. Menyelam lagi guys. Di sini saya melihat lagi ada satu ekor ya. Oh, seakan-akan dia mempermainkan saya ya. Tapi kamu belum tahu cumi, kamu berhadapan dengan siapa? Spiaro pemula, predator cumi dangkal. Anjay. Mantap guys. Lanjut menyelam lagi guys. Di sini saya melihat ada dua ekor ya ikan baronang karang. Saya cari saja ikan yang posisinya cukup bagus untuk saya eksekusi ya. Tusukan pertama dia meleset guys, tapi pas tusukan kedua langsung gacor. Mantap bro, tanpa melepas tembakan ya. Di bawah karang saya melihat ada ikan katamba yang persembunyiannya itu sudah lumayan sulit ya. Tapi dengan
Penuh berhati-hati karena di sini sangat banyak duri babi. Alhamdulillah bisa saya selamatkan ya. Masih dengan ikan katamba. Di sini saya melihat lagi ada ikan katamba satu ekor ya. Tapi cuma ekornya saja. Saya langsung tembak saja ekornya itu guys. Alhamdulillah kena ya. Dan bisa saya selamatkan. Mantap bro. Setelah saya amankan ikan katamba ini, berikutnya saya melihat ada cumi guys. Saya langsung bidik saja dia, tapi tembakan saya meleset guys. Target berikutnya adalah ikan jengkot ya. Saya langsung selamatkan saja dia guys. Alhamdulillah kena ya. Mantap guys. Karena durasi terlalu panjang, saya takut nanti kalian bosan menonton video ini. Jadi kita lanjut part 2 ya.